Berikut adalah cara mendapatkan uang untuk pelajar atau mahasiswa yang ingin membantu orang tua atau ingin mendapatkan uang sampingan. Video ini akan gue jelaskan berdasarkan pengalaman dan gaya bahasa gue sendiri. Jadi sorry banget kalau ada salah kata. Sebelum lanjut, subscribe untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Cara pertama adalah menjadi freelancer. Apa itu freelancer? Freelancer adalah seorang yang bekerja untuk diri sendiri dan menawarkan jasa atau keterampilan tertentu kepada klien yang membutuhkan layanan tersebut. Misalnya, Jono adalah seseorang yang mempunyai keahlian atau keterampilan dalam mengedit video. Lalu, ada seorang konten kreator, sebut saja Joni. Dia membutuhkan seorang editor untuk mengedit video-video dia untuk nanti diupload di sosial media. Jadi, Jono menjual jasanya untuk atau keahliannya kepada Joni dan mendapatkan keuntungan dari kesepakatan Jono dan Joni. Jadi, freelance ini adalah menjual jasa atau keahlian di bidang tertentu dan menawarkannya kepada klien atau seorang yang membutuhkan keahliannya. Sama seperti jasa joki Mobile Legends atau Free Fire. Tapi kan banyak website atau aplikasi yang dikhususkan untuk pekerja freelance, namun disayangkan website atau aplikasi tersebut harus mendaftarkan diri dengan KTP. Jadi, yang belum punya KTP bisa langsung saja menawarkan diri di sosial media tertentu seperti Instagram dengan keahlian masing-masing dan harga yang ditentukan. Cara kedua adalah menjadi seorang afiliator. Apa itu afiliator? Afiliator adalah seorang yang mempromosikan barang dari suatu e-shop, toko, atau apapun itu yang bersifat jual-beli tanpa harus membeli barang tersebut. Jadi kita hanya perlu mempromosikan barang tersebut, dan jika barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan link yang kita berikan, maka kita akan mendapatkan komisi 5-15% tergantung toko yang menjual barang tersebut. Ada banyak platform yang menyediakan afiliasi, contohnya TikTok, Shopee, dan Tokopedia. Bagaimana cara mempromosikannya? Bisa dengan mencantumkan link atau kode referral. Di TikTok, kalian bisa mencantumkan keranjang kuning dan akan mendapatkan komisi jika ada yang beli barang yang kalian promosikan lewat keranjang kuning tersebut. Cara ketiga adalah menjadi seorang konten kreator. Kayaknya gue gak perlu jelasin lagi konten kreator itu apa, soalnya pasti kalian sudah pada tahu dan mengerti apa itu konten kreator. Menjadi konten kreator di YouTube, TikTok, dan Instagram bisa meraih keuntungan yang cukup banyak. Dari mana sih konten kreator mendapatkan uang? Konten kreator mendapatkan penghasilan pertamanya bisa melalui endorsement dan AdSense dari YouTube. Harga endorsement tergantung tingkat follower, engagement, dan kualitas konten. Jika konten kalian menarik, pasti akan ada brand yang ingin bekerja sama dengan kalian. Maka dari itu, kalian harus membuat konten yang berkualitas dan menarik agar brand-brand ingin melirik kalian dan ingin bekerja sama dengan kalian. Selanjutnya ada AdSense. AdSense adalah penghasilan dari YouTube jika kita sudah dimonetisasi. Syarat monetisasi adalah mendapatkan 1000 subscriber dan 3000 jam tayang video panjang atau 3 juta penonton pada YouTube Short atau video pendek. Penghasilan dari AdSense cukup banyak kalau jumlah views juga cukup banyak. Jadi, kalian harus membuat konten yang bagus dan menarik untuk ditonton. Tapi, ini semua balik lagi ke kerja keras dan konsistensi kepada diri kalian sendiri. Banyak yang ingin membuat konten atau berjualan online, tapi ada satu kendala yang banyak banget dialami orang, yaitu malu atau gengsi. Jadi, jangan pedulikan omongan orang yang tidak kasih kita makan. Maka kita harus fokus kepada diri sendiri dan tidak memperdulikan orang mau ngomong jelek tentang kita. Jadi, kesimpulannya, gak ada cara dapetin uang secara instan dan cepat. Semua itu butuh prosesnya masing-masing, dan jika kalian percaya proses, pasti kalian akan menikmati hasil yang sepadan dengan perjuangan atau kerja keras yang kalian keluarkan. Selama kita berusaha, pasti kita akan bisa. Mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan dan sharing ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Terima kasih.